Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review villa yang cukup besar nih. Kolam renang ini juga gede. Ini untuk kolam renang paling cetaknya ini buat anak-anak 1 meter dalamnya di sana. Gede banget. Playground lengkap, ada biliar, ada tenis meja dalam. Ini halamannya. Halamannya sedang lah ya, enggak gede banget tapi kecil juga enggak. Ini sedang segini, Bang. Di situ ada kolam ikan. Oke, kita lihat dulu ke dalam ya. Di sini juga ada gazebo, nah view-nya ke gunung tuh belakang. Apalagi kita lihat view-nya dari sana. Oke. Ini playground-nya lengkap. Parkiran bisa muter ke sana. Ini biliarnya. Sengaja turunin karena gede angin. Masih oke nih biliarnya. Tenis mejanya di situ tuh. Ini tenis meja. Oke, kita masuk lewat belakang nih. Ini langsung dapur di sini. Ada kompor, microwave, dispenser, kulkas, meja makan. Ini karaoke-nya soundnya baji bener. Oh, soundnya gede. Ada yang bagusnya juga. Yang bagus nggak pakai TV ya? Iya. Lihat di sini kamarnya dibuka nggak? Oh, ini kunci kayaknya buat tender nih. Itu ke atas dulu. Ini lantai 2, ada ruang tengahnya juga nih. Luas ini kamarnya. Kamar mandi, ada showernya. Balkon lantai 2 nih. Reviewnya. Ini kamar 2 sama 3 sini. Waduh, mati lampu. Kamar 3 nya sini. Gede kamar 2. Kamar mandi di sini, di luar satu. Oke, lanjut lagi ke lantai 3. Oh iya, ini kamarnya 4-5 di sini. Di atas. Kamar 4. Kamar 4 ada kamar mandinya. Kita ke kamar 5 sini. Kamar 5, waduh gede banget ini, apalagi nih. Buset. Heater-heaternya sekalian di sini. Kamar mandinya dalam. Udah karpetnya juga tuh. Kita lihat balkon sini. Wah, anjay. View-nya dapet banget ya. Kolam renangnya gede. Ada gazebo. Halamannya. Kolam ikan. Dekat sungai Cisarua. Oke, terima gaji reviewnya. Cukup sekian ya.